apa nih? Bau siapa hewannya? Kucing. Jangan. Ini sih gue suka. Jangan, jangan kucing. Kodok. Ih, kodok beli. Ayam. Beli. Ayam kalau gede bisa dipotong. Iya. Oh, ayam enggak. Di kambing. Ayam piak-piak. Ngomongin kucing. Ji, ayam piak-piak. Yuk. Yuk. Ngomong-ngomong hewan. Si Tila kemana nih? Kayaknya dia beli. Iya, katanya dia kan mau beli hewan. Itu. Dia mah duluan. Emang. Ini curang emang. Parah. Katanya sohib. Iya. Tapi dikacangan. Sudah, makanya kalau dia kesini kayakin aja. Iya, biar boleh. Iya, tak beli hewan juga gua tahu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang ini. Lu udah mau. Hanya umur doang ini. Keren ini apa nih? Soalnya. Keren nih lo. Hah? Soalnya. Galak ini. Galak masih stres berjalan agak kaget-kaget doang. Gini. Keren. Wih, dia ngelakuin gua mulu lah. Tahu kalian semua pada tahu mau apa? Oh. Kalian semua mau pada tahu enggak apa tempatnya? Ini apa nih? Eko apa? Eh, ini lokalitinya di mana? Kalau buat penyebaran sih di dari Indonesia sih, ini hewan asli Indonesia nih. Oh, hewan lokal ya? Ya, asalnya dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Penyebarannya di Pulau Sulawesi banyak. Dari Ambon. Oh, di sana dia banyak. Iya, banyak. Ini termasuk hewan purba bukan? Enggak, bukan. Bukan, bukan dong. Kirain gua ini termasuk hewan purba tau. Ya, namanya sih emang bener ada kayak nama Latinnya dan nama-nama hewan-hewan purbanya. Cuman apa namanya? Hydrosaurus selvin dragon. Keren, keren. Asli. Keren. Hydrosaurus untuk selvin dragon. Selvin dragon. Enggak. Dragon. Ah, itulah. Keren. Eh, ini kenapa lah kakinya lah? Weh! Kenapa itu lah? Kenapa itu lah? Stres ya lah? Stres perjalanan. Ngomong, kakinya kenapa tuh? Lu berani megang? Coba dong. Ay, jangan dong, gua takut dong. Eh, jangan, nanti dia loncat ya. Ya. Jangan ya. Gimana nih megang ini? Coba jelasin dong. Ini kakinya kenapa? Mana ini? Iya, kok kopek-kopek gitu? Kalau ini dia lagi shading. Apa tuh sih? Ganti kulit. Jadi dia ngelepasin. Jangan copotin, nggak sakit. Apa. Kalau dia udah ganti kulit, udah kering gini, nggak apa-apa dilepasin. Ini munduran dong, nanti nyomot muka. Oh, itu nggak apa-apa dilepasin. Nggak apa-apa, dia buat ngelepas, apa namanya, kuman-kuman yang ada di kulit yang sebelumnya, bakteri-bakteri kayak gitu. Ini dengan cara kayak begini. Ganti kulit ya? Hmm. Cuma ya, kulit ya. Coba lihat dong kulitnya dong. Ini jadi kikil enak nih. Ini termasuk hewan pemakan apa lah? Kalau ini sih dia makannya kayak ini sih, apa pemakan segala. Segala. Jadi bisa dia bisa makan tikus, buah, bisa jangkrik, serangga-seranggaan, sayuran. Tapi lebih sering makan ini mah pepaya sih, kata orangnya bilang pepaya, tapi belum dikasih makan. Tadi baru sampai lagi sini. Keren tau. Iya dong. Asli keren. Gue jadi keren ini. Gue jadi pengen punya. Asli keren ini, gue jadi pengen beli gue. Iya, ini ada kayak layar. Lu kayak berani aja lu. Takut dong. Keren ya. Coba lu pegang dong. Coba ya kasih gue ya, supaya ya, gak jadi ini. Ngamuk-ngamuk gitu kenapa itu lah? Gak dimasukin ya, itu gak dikasihin. Nanya. Ada yang mau tahu lagi gak ini? Tentang hewan ini nih? Gak. Boy jelasin dong, satu-satu dong. Biar gua tahu nih. Ya tadi kan dia udah nih, soal-soal makan. Ya. Nah kalau soal penyebaran udah juga. Ya. Ya kan? Terus siapa lagi tuh selain gua? Ini cara ciri, apa namanya, ciriin kalau jantan sama betina itu gimana? Oh, kalau jantan sama betina tuh gampang kalau di soal layar. Ini jadi kalau yang jantan tuh begini fisiknya. Jantan begini. Iya, terus layarnya juga lebih agak lebar. Mana agak lebar itu mah. Dia lebih besar gitu ya, kayak kipas. Ya gitu. Jadi kalau yang betina enggak begini ciri fisiknya. Kepalanya juga enggak hitam. Kepalanya apa? Kalau yang kepalanya warna biasa kayak coklat-coklat begini nih kayak di layar. Oh. Dia kalau yang betina itu enggak ada layarnya.
Ada tapi enggak selebar yang ini. Wah. Makanya tahu ikan dasar. Berat enggak? Lemah. Ini umur berapa nih? Kalau umur nih sekitar setahun setengah. Setahun setengah. Dua tahun setengah. Ini bisa lebih gede enggak lah? Bisa sih agak gede dikit lagi. Ini layarnya segini doang misalnya. Heeh. Enggak lah, ini ngomong-ngomong tuh di pala ada apanya tuh ya? Tuh. Aman. Nih, ini juga kalau orang-orang bilang tuh iguana apa namanya? Iguana asli dari Indonesia disebutnya. Ini. Soalnya kan kalau dari yang luar kan ada tuh iguana yang warna-warni gitu tuh. Pegel-pegel. Pegel-pegel-pegel. Coba gue coba dong. Eh, pegang yang bener dulu dong. Gue mau pegang dong. Nanya lagi. Ini keren banget tau. Ini bentuknya bisa panjang lagi ya? Enggak, itu udah. Gue mau nanya. Tapi gue bingung lah. Gue gak tahu lagi selain itulah. Enggak. Coba gue pegang boleh gak lah? Ituin lah, tolong lah. Lu mau megang? Iya, ituin dong, tolong. Ya, kasih ya. Penasaran, lu aja, jangan gaya. Ngeri tau. Gaya kan iseng. Iya, dia tukang iseng, males. Emang ya, males. Sini. Keren tau. Ada. Tapi itu ngomong-ngomong, kukunya panjang gak? Enggak, kukunya lu juga lu, enak lu, megangnya lu. Seru lu. Coba. Oh, gini yang megangnya ya. Oke. Itu tangannya kejepit. Kaki itu. Itu tangannya kejepit. Iya, maaf. Sebelahnya. Oh iya lagi. Widih. Keren ya guys ya. Widih. Endemik dari Indonesia. Indonesia tuh kaya banget nih kalau soal flora fauna. Ya kan? Iya. Kayak kadal terbesar di dunia tuh kan salah satunya kan komodo dari Indonesia juga. Iya. Komodo. Tapi ini komodo. Ada saudara sama komodo nggak sih? Nggak ada. Yang dekat sama komodo tuh biawak. Oh, ini masuknya ke Varanus. Ini masuknya ke kadal-kadalan nggak? Biawak juga sih termasuk sama kadal, tapi kalau dispesifikasiin sama biawak nggak jauh, beda jauh. Tadi kata lu itu di Sumatera juga ada ya? Iya. Ini di Sumatera, dengan... Sulawesi. Oh, Sulawesi. Keren Sumatera. Dan masih keren. Oi. Ini kakinya ngangkut. Keren tau. Semua hewan sih kalau menurut gue sih bagus. Iya. Bagus. Nah, kalau menurut gue sih semua hewan bagus-bagus aja. Gak ini sih, gak apa namanya, gak ngebeda-bedain. Mau itu bunglon yang biasa, yang invasif tuh yang sering di bon. Iya. Mau apa namanya, kadal-kadal licin gitu, enggak gue. Gak ini. Nggak, apa namanya, ngebeda-bedain, semua sama sih. Tapi ini nggak gigit nggak sih lo? Kalau di asli alam aslinya emang gigit. Oh, di asli nggak? Iya. Ini juga kan hewan liar. Ini juga walaupun jinak-jinak begini, masih punya insting-insting liarnya. Ya, kalau sama iguana, masih apa masuk lo? Apanya? Dia, ininya sejenis sama iguana bang. Beda sih kali, agak beda juga. Soal kan gitu kan, iguana penyebaran bukan di Indo. Bedanya dari mana itu kalau iguana sama ini apa tadi? Iguana di cara ngebedainnya gitu. Iya, cara ngebedainnya. Ya, gampang sih kalau iguana kan enggak mungkin ada beginian nih. Ada layarnya begini. Iya kan? Jadi dia cuma kayak spek-spek gini-gini aja nih. Kayak Godzilla, ini Godzilla Indonesia juga nih. Tapi ada satu lagi, ya gue pernah lihat lah, ya iguana, tapi warnanya coklat, tapi itu ke jujuan gitu. Yang itu iguana apa ya? Oh, yang belang-belang gitu. Iya. Dia kayak itu iguana apa namanya? Iguana red mix. Oh, iguana red mix. Cakep juga itu, sama persis tau kayak ini. Ini tapi ada jenis lain gak sih lo? Jenis lain ada sih yang mirip-mirip. Ini kalau masalah jenis nih. Ini
ini jenis apa? Ini jenis kayak dari asalnya dari mana gitu? Kan tadi udah asal. Enggak, dianya kan asalnya kan berbeda-beda. Oh, kalau ini yang Amboinensis. Ini yang Amboinensis. Motifnya juga beda. Ada yang lebih bagus dari ini enggak? Kalau ini bagus sih enggak sih, gua berpihak sama ini. Enggak, maksud gua gini loh. Apa namanya? Kan ada ini kan ada dua jenis ya. Yang apa tadi? Ambo apa tuh? Banyak, bukan dua jenis, ada yang Wiberi, Amboinensis. Tapi menurut lu bagusan yang Ambo ini apa yang itu? Yang tadi lu sebut tuh? Wiberi. Sama-sama cakep sih. Nggak beda jauh lah sama ini. Cuma perbedaan dia tuh dari warna. Warnanya beda? Iya, cuma warnanya doang beda. Oh. Warnanya kalau yang itu kalau yang Wiberi itu warnanya kayak gimana tuh di motif-motif sebelah badannya sih? Dia sininya lebih biru. Ih, cakep ya. Sini lebih biru, kalau pala ke kaki-kaki itu hitam. Dia ada biru-birunya. Iya, dia ada kayak biru-biru apa ya? Kayak biru-biru telur apa namanya? Telur bebek gitu. Iya, telur asin. Bebek. Oh iya. Jadi keren lah. Tapi ini pakai surat enggak sih kalau mau melihara gini? Oh, kalau ini sih belum dilindungi. Belum ya? Belum. Populasi masih banyak? Masih banyak. Soalnya kan kayak di Indonesia juga kan breeder-breeder kayak gini, peternak kayak gini tuh banyak sekarang. Banyak tuh sekarang. Jadi janganlah kayak ngeburu-buru hewan dengan kayak ini begini. Ini merawatnya gampang nggak? Soal perawatan? Iya. Perawatan mah gampang. Jadi kayak kalau di alam kan makan kayak selang-seling tuh. Iya. Kayak kadang-kadang padanya. Serangga, iya padanya lah. Kalau di kita ya cukup kasih sayuran sama buah-buahan serangga-serangga aja. Dia dimandiin nggak sih? Perlu sih mandi, minum juga perlu pasti lah, nggak mungkin dia. Ya. Ini hidup. Ada perawatan khusus nggak sih lo? Perawatan khusus? Iya. Enggak sih, paling ya cuma ini doang kayak jemur. Dia jemur rutin. Rutin setiap pagi. Oh. Dia Palang, apa? Lanjutin dulu tadi yang kan. Soalnya kan ini reptil. Ya kan? Maksudnya sih masuk reptil. Reptil. Itu fungsinya dijemur biar apa? Metabolisme tubuh, apa pencernaan dia. Oh, gitu. Biar lebih lancar gitu. Reptil berdarah dingin. Iya. Sama juga kan, lu juga masih kecil gak mungkin gak dijemur. Iya sih. Masih taruh kompor diginiin. Iya, doi mah gitu lah. Maaf, panas banget. Makanya badannya melebar. Iya. Ini baru gini kan hilang, guys. Gitu sih. Ini dia berkembang dia dengan apa lo? Bertelur. Telur. Bertelur. Ini sekali bertelur berapa lo? Iya. Yeah. Banyak sih. Banyak. Ratusan ular ya? Enggak lah, kurang. Bisa juga ratusan ya. Paling jackpot. Mantep ya kalau dia apa namanya ratusan itu. Telurnya gede apa kecil? Kecil segini doang paling. Oh, kayak gimana gitu? Ya, enggak, kecilan lagi. Kecil. Telur apa ya? Telur puyuh. Oh, segitu. Kecil banget. Jadinya gede, keren lu. Kan dia punya perkembangan gitu ya. Perkembangan dia. Itu ayam SD gua enggak gede-gede. Kenapa? Jadi pegang-pegang terus. Mati kalau pegang-pegang terus. Ya, dia SD gua enggak gede. Dia bisa enggak makan ayam piak-piak ayam SD? Bisa. Ambil. Jangan lah, kasihan. Gue melihara dari SD sampai SMA, nggak gede-gede, masih aja SD. Kenapa ya? Ini tau, begini. Dulu gue pengen beli yang kayak gini aja, keren lu. Tapi keren. Gini deh, lu kan katanya mau beli yang kayak gini. Iya. Siap gak buat ngerawat kayak gini? Kan ada lu lah, konsisten. Enggak lah, namanya kan lu beli nih. Beli sesuatu, harus konsisten. Kayak apalagi ini hewan, makhluk hidup. Iya. Bener. Harus konsisten lah, ngasih makan. Terus ya kan? Ngerawat-ngerawatnya lah. Kan kalau gua enggak tahu gua bisa nanya-nanya. Kalau enggak tahu sih bisa nanya-nanya mah enggak apa-apa. Ini kalau buat kayak dekorasi tempat tinggalnya tuh dia gimana lah? Dekorasi tempat iya. Tinggal. Dia sih kalau gua di rumah kayak kandang luas gitu kan. Kira-kira berapa meter? 2 meteran. 2 meteran. Iya. 2 meteran ya kan. Terus dalamnya kasih pohon-pohonan gitu nggak sih? Iya, kasih pohon-pohonan. Jadi dia kan suka manjat-manjat juga. Dia manjat ya? Dia mirip-mirip iguana lah. Kadang di atas, kadang juga di bawah.
Tapi tempat tinggalnya itu di bawah atau di atas sih? Di atas. Hmm. Dia kayak di hutan-hutan gitu, tapi nggak ketinggi, nggak tinggi-tinggi banget. Oh. Tropisnya? Iya lah, kan di Indonesia. Oh, iya. Dia arboreal maksudnya. Arboreal itu apa? Hewan yang tinggal di atas pohon. Yang sering kayak nangkring gitu, bunglon itu arboreal. Oh gitu. Ini ada bunglon yang bagus. Yang bisa berubah-berubah warna gitu. Apa itu namanya? Kameleon. Nah itu. Kameleon enggak, dia bukan berubah. Oh. Dia berubah warna enggak kayak di film-film yang langsung tek tek tek. Enggak, dia juga apa namanya dari genetik. Warnanya juga nggak bisa berubah-ubah, kayak misalnya nih di bajunya ini belang-belang, kok warnanya belang-belang, nggak begitu. Dia gimana dulu tuh? Berarti nggak langsung berubah gitu ya? Iya, dia jadi ngikut, kayak misalnya nih baju dia kan cerah nih, sebilal. Jadi perlahan-lahan warna, gitu ya? Warna aslinya tuh jadi cerah, gitu. Ini nggak berubah ngikutin enggak. Apa namanya, sesuai objek ya? Iya, nggak mungkin lah masuk kayak gitu. Kecuali ada tuh kayak gurita. Kalau gurita tuh kan dia punya apa namanya ini yang nggak tuh gue nggak belum ngerti kayak kulit gitu dia bisa langsung berubah warna benar-benar mirip langsung dia cepet tek langsung gitu dia kayak ngeluarin tinta-tinta gitu bukan tinta dia jadi berubah langsung tinta. Kalau tinta kan dia kayak apa namanya nyembur bukan nyembur jejak ya iya bukan kayak nginin dari predator iya nginin jejak kayak buat ngelawan predator gitu iya. Tapi ngomong-ngomong tentang hewan nih, lu suka hewan dari kapan lah? Dari kecil sih suka hewan. Dari kecil? Lu kalau main bawa hewan dulu ya? Iya. Lu udah pernah melihara hewan apa aja lah selain soa? Banyak sih. Jenis kadal-kadalan ya baru ini, iguana. Terus? Biawak. Biawak kali itu yang suka dikali. Oh, iya. Di waktu itu udah sih itu doang belum pernah ini hari yang lain dari Jepang ke komodo mungkin ini satu spesies tau sama komodo itu ini jengger ya jengger apa badak bercula banyak ini dia napasnya di mana lo nih hidung itu kayak apa? Paru-paru apa? Iya paru-paru dong. Kira insang. Beda lah. Insang dia di sini dong insang. Ikan ya. Itu yang kayak begini tuh apa tuh? Oh itu ya masuk juga apa namanya soa payung. Oh itu keren tau. Asli ini lebih keren dari ini. Enggak sih kalau keren sih keren juga tapi iya kalau dibanding ini. Oh ngamuk gini kayak. Ini dia hewan yang emosian. Oh, udah emosi nggak bukan? Keren. Masuknya ke soa juga. Iya, soa payung. Terus ada juga tuh yang kayak bunglon. Yang kayak bunglon yang saya kayak kupu-kupu gitu yang bisa melebar gitu di sini. Oh iya. Cikiber. Oh di sebutnya ini ya. Iya. Cikiber. Bunglon terbang. Iya. Orang bilang bunglon terbang gitu. Cikiber. Di gua sih bilangnya cikiber. Kenapa cikiber? Kata kalau ditiup lembung langsung mati. Hah? Ya, kalau ditiup langsung melembung mati. Beda cuy. Iya. Kalau cikiber dia bukan melembung, jadi dia nggak tahu kenapa ya. Orang kalau merah kayak gitu, yang inilah kayak seumuran gue pernah juga merah cikiber, tapi nggak bisa lama itu. Apa? Iya. Kenapa tuh? Belum tahu gue juga deh. Apa cara merawatnya? Gak bisa jadi sih. Soalnya gue emang seneng megang-megang gitu. Senang interaksi lah sama hewan. Dia dipegangin terus. Dia kayaknya dia inilah hewan yang apa namanya susah dipelihara jadi dia harus di alamnya gitu. Bisa bisa jadi. Gue pengen miara hewan yang kayak itu tuh kayak tupai. Tupai. Ini SG. Bukan. Apa namanya sih? Bajing. Kaget ya. Lu mah parah. Bisa gitu. Lu mah parah. Jangan gitu lah, Cez. Kaget. Dia mah gitu ya. Katanya mau miara, mas. Tahu. Ya kan, namanya juga reptil. Gigit pasti. Resiko dong. Ya, pastilah.
Resiko dong namanya yang kita. Yang penting safety. Merah hewan buas ya kan. Resiko resikonya pasti bisa lah kena resiko resiko gigit bukan bisa pasti pasti kena gigit nggak mungkin nggak pernah nggak kena. Coba lagi dong. Enggak takut. Oh, udah lu main burung dara gitu. Si Aceng iya si Aceng kemana? Aceng di atas lagi gua kandangin. Main burung dara kena taiknya. Iya. Bokau. Kena itu apa namanya? Terus cakar-cakar. Ya kan? Patok. Ya resiko merehon gitu sama ini kucing gitu. Ayo panjangnya yuk. Bisa yuk. Beli. Iya gua juga. Ini panjangnya bisa berapa meter? 1.5 meter itu paling gede ya. Ini udah paling gede ini. Belum masih bisa menggedein dikit lagi. Ini berapa meter? Ini soal buntutnya gue beli yang udah agak minus gitu. Oh iya. Pas putus. Sebelah dong. Putus. Nih bukan pas putus sih dia jadi kayak cowok gitu. Di sini ya tuh. Itu putus jadinya, ya. Jadinya jangan deket-deket muka dong. Susah dong gimana dong. Ngeri. Nanti kalau caplok kok hidung gue hilang. Keren. Masih pen ini. Keren. Keren. Ayo beli yuk. Ayo beli yuk. Dari mana? Ini pada beli. Iya dong. Ini deh, gua ajak ke gua. Oh, lu tadi beli. Gua udah ngajak dia. Enggak, lu curang. Enggak, kalau lu ngajak dia enggak kesini lah. Iya, ngobrol main hewan. Enggak aja orang dari kita ngobrol ya. Iya, main hewan. Udah deh, abis ini langsung kita gas. Tadi kita ngobrol. Udah, ayo lah sekarang. Ayo, sekarang. Gua minta duit dulu lah. Ayo, sekarang.